Berita seleb terkini Tiara Andini menangis saat manggung di Pontianak bawakan lagu Menjadi Dia. Video Tiara Andini menangis saat manggung jadi sorotan di tengah kehebohan skandal kekasihnya, Alshad Ahmad. Banyak netizen mengaitkan ekspresi Tiara Andini menangis ada hubungannya dengan sang kekasih Alshad Ahmad. Sebab kabar Alshad Ahmad menikah dan punya anak mencuat setelah Nisa Asyifa membuat postingan melahirkan. Lalu Nisa Asyifa menyinggung sosok tidak bertanggung jawab. Hal itu lantas menyeret nama Tiara Andini karena pujaan hatinya diduga menjadi sosok tersebut. Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan kabar Alshad Ahmad yang ternyata sudah pernah menikah dengan perempuan bernama Nisa Asyifa. Mereka menikah ketika Nisa Asyifa hamil 8 bulan. Namun setelah melahirkan, Nisa Asyifa justru diceraikan oleh Alshad Ahmad. Kabar ini pun membuat banyak netizen yang menyoroti hubungan Alshad dengan penyanyi Tiara Andini. Sebab, saat ini mereka diketahui sedang menjalin hubungan asmara. Di tengah skandal sepupu Raffi Ahmad itu, kini viral video Tiara Andini menangis saat manggung. Dalam video yang beredar terlihat Tiara Andini mengenakan dress biru. Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu sedang membawakan lagunya yang berjudul Menjadi Dia. Momen Tiara Andini menangis itu diungkap akun gosip @lambe_turah di Instagram. Postingan itu pun tak luput dari sorotan publik. Mereka langsung menyerbu kolom komentar dan menanggapi video Tiara Andini menangis saat manggung.